Semoga nanti kamu kalau udah besar ya, bisa jadi orang yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tuamu nanti ya. Ya, ya, iya. Amin. Dek, semoga ya kamu nanti ini kalau udah dewasa bisa membanggakan kedua orang tuamu ini ya. Amin. Semoga, Dek. Pak. Iya, Nduk. Pak, mau pamit ke sekolah. Oh iya. Ibu mana, Pak? Bu. Ibu. Ibu. Bu. Bu. Ya, Pak. Ibu. Ya, ya. Ini loh, anakmu mau berangkat. Pamitan dulu. Biar ilmu bukan, Nduk. Ya wis tak dengak nih ya, tak dengak sing pinter ya, Nduk. Sekolah sing pinter ya. Iya, Bu. Amin. Ilmu barokah. Sok ben dadi wong sukses ya. Amin. Diling-iling ya, diinget-inget. Di sekolah cuma macem-macem ya. Mbak dhewe iki wong susah ya. Sing pinter ben iso mbangakno ibu mbek bapak. Iya. Wis. Nah, enteni apa? Nunggu apa? Sawu, Bu. Sawu, Bu. Sik tak golekan. Apa, Bu? Sangu lah anakmu. Oh, sangu. Aduh, Bu. Gak ono. Kali-kali. Pak. Loh, kok rondok? Aduh. Iki kayak itu ku jajan kok bapak, Nduk. Gorengan. Wah, lapak, Pak. Goreng dewe, oh, hitungan. Aduh, Nduk. Uwes weh nih. Uwes gini kok ya. Ambo tenang. Sangat duduk-duduk sama ya. Sintiati ya. Oh, Sintiati. Pintar. Ojo kake jajan nih. Jangan lupa nabung lah ya. 2000 nabung. Ya, Bu Guru. Waalaikumsalam, Bu Guru. Iya, waalaikumsalam. Mau masuk sekolah? Ke pasar, Bu. Ya, mau sekolah, Bu. Ya sudah, berangkat sama saya saja. Tugasmu sudah dikerjakan atau belum? Sudah beres. Oh, pinter kalau gitu. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Bajumu itu loh, mbok ya dimasukkan dulu. Generasi muda kok gak rapi. Ya maaf, Bu. Kan loh. Keren gitu. Keren kok gak rapi. Ayo, masukkan. Iya, ini loh, Bu. Tak masukkan, Bu. Bu? Ibu sudah, Bu. Ini loh contoh temanmu, rapi. Gak kayak kalian berdua. Ya sudah, kita berangkat bersama ya daripada kita telat. Ayo mas, berangkat, keburu kesiangan nanti. Guru! 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 Pasti kamu kenapa lari-lari? Rumah saya kan paling jauh, Bu. Ya wajarlah kalau aku terlambat, Bu. Bilang aja kalau malas. Eh, mulut kau itu bisa kau jaga? Jaga mulut kau. Sudah, ya Allah, pagi-pagi bertengkar. Ayo kita berangkat sekolah. Anailah, kamu duluan. Kamu sama Nida sama Esti di belakang. Tidak punya mesin cuci, jadi ya nyucinya di sungai. Tidak masalah. Sama-sama punya airnya, ya toh. Yang penting bajunya bersih, ya toh. Waduh, ini waktunya aku pulang. Anakku pulang gitu ya, nih. Lada sudah siap, timun sudah, tinggal apa ya? Iya, kacang panjang. Pak, Pak ye. Ya, Bu. Nah, kacang panjangnya.
Ini Bu, tadi Bapak ambil dari kebun. Itu masih segar. Baru panen tuh ini. Sudah siap semua kan? Sudah. Ayo Bu, kita berangkat sama-sama cari uang. Bapak ke sawah, Ibu jalan sayuran. Ini demi anak kita Bu. Ya siap-siap, kita harus semangat kerja. Ini demi anak kita. Bu, assalamualaikum. Galon. Ini galonnya. Oh ya, sama situ. Berapa Mas? 15.000 Ibu. Oh iya Mas, ini. Waduh, saya gak ada kembaliannya ini Bu. Gak ada uang pas. Sudah Mas, gak apa-apa, ambil aja. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Semoga amal Ibu diterima. Amin Mas, amin. Assalamualaikum Bu Ritno. Ini saya Mar'a. Yang kemarin pesen tas Hermes itu loh Bu Ritno. Ada tas yang baru lagi ta. Iya, saya ini bosen dengan model yang kemarin, mau beli lagi. Sorry ya Bu, Bu Mar'a ini gak pernah beli yang kredit. Belinya yang langsung cash. Jadi ada apa enggak ini barangnya? Bu Mar'a. Waalaikumsalam. Kenapa toh mukanya kok tegang gitu? Ini loh, ada orang yang menghina saya, mengenyek saya. Walah Bu, gak usah didengarkan. Anggap aja angin yang lalu. Oh, tidak bisa. Harga diri. Saya ini kan orang kaya di kampung ini. Walah Bu, harta yang gak dibawa mati yuk. Kamu itu tidak tahu rasanya jadi orang kaya. Karena kamu orang miskin. Assalamualaikum. Apa? Uang 10 juta? Iya, nanti saya kirim. Astagfirullahaladzim. Semoga nanti kalau saya kaya, nggak seperti itu. Makasih ya, tanaman saya sudah disiram semua. Iya, sama-sama Ibu. Ini uang lelahnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Besok-besok kalau saya butuh jasa, dibantu lagi ya. Siap Ibu, 86. Halo Nida cantik. Halo. Oh, ini harus di make upin biar tambah cantik. Hadiah lah buat kamu. Kita make over. Ayo cantik itu. Ayo. Ayo. Enggak dulu. Ayo. Kesini kamu. Diam. Kita itu baik. Wah, kan terlihat cantik. Beneran, cantik banget. Aduh. Ya Allah, kalian itu kok gak bosen gangguin aku? Heh, yang ganggu kamu tuh siapa? Hah? Kita itu baik hati kok dibilang ganggu kamu sih? Iya, gak tau terima kasih kamu. Ya Allah, teman-teman, ini bukan membantu, ini menyiksa. Ya kamu memang pantas mendapatkannya. Miskin mana bisa beli make up? Ya sudah, kita bantu make upin lagi, ayo. Teman-teman aku. Kalian itu tak bosan mengganggu terus. Ada temannya. Lain kali kita bantu make up lagi ya. Apa kau? Berani sama beta juga? Weh! Dasar Rizky! Apa kamu tertawa? Wajah kau itu seperti badut. Wajahmu seperti maknya badut. Oh, iya ya. Aku juga dicoret tadi. Wajahmu jelek. Memang dari lahir aku sudah jelek. Kau mau apa?
fakulte, tau gak? Terima kasih ya, kamu udah baik, udah mau nolong aku. Kita kan tema. Ayo kita pulang. Bagaimana anak saya di sekolah? Oh, Nida. Ya, Nida itu termasuk murid yang rajin, Bu, di sekolah. Anaknya itu pinter, Bu. Nurut sama Bu Guru. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Bu, saya itu khawatir kalau Nida itu macam-macam di sekolah. Nida itu tidak pernah macam-macam kok, Bu, di sekolah. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Mohon bimbingannya, nggih. Itu sudah kewajiban saya, Bu. Bu, ada Demon sama Lombok, Bu. Oh, wonten-wonten iki, monggo. Monggo niki. Badhe buat nyambel to, Bu? Nah, niki, Bu, niki. Oh, nggih, pinten, Bu. Oh, ndak usah, Bu. Bawa aja sudah, ndak apa-apa. Oh, ngawur ibu ini wong ibu jualan to. Ya ini, Bu. Bu, ndak usah. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ndak, Bu. Aduh, ndak apa-apa, Bu. Dipegang. Ya Allah. Terima ya, Bu, ya. Nggih. Lah, matur nuwun lho, nggih, Bu. Nggih, Bu. Tampaknya ada bau-bau gimana gitu ya. Sepertinya kamu belum mandi. Apalagi sih kalian ini gak ada berhentinya ganggu saya. Loh, siapa yang ganggu? Kita kan baik hati. Kamu kan bau kecut, jadi harus mandi. Iya, aku bisa mandi sendiri. Ayolah, kita lepasin dulu. Tasnya dilepas dulu. Lepas dulu, ayo. Sepatunya dilepas. Ayo. Baik. Ya, satunya. Ayo, kita mandi sama-sama ya. Biar enggak bau kecut lagi. Kenapa? Enggak apa-apa. Hati-hati. Ayo. Turunnya pelan, Pak, ayo. Ayo. Biar enggak bau kecut lagi. Ayo. Pelan, satu lagi. Lagi, Ayo. 1, 2, 3. Nah, gimana? Seger kan? Nggak bau kecut lagi kan? Tempatnya orang miskin, mandinya ya di kali. Nah, sudah, mumpung gratis. Puas-puasin mandinya sana. Oh, kalian tega sama aku. Basahan? Gak apa-apa, Bu. Aku kejebur di sungai. Loh, ngapain kamu itu? Jegur-jegur di sungai? Ya, namanya juga musibah, Bu. Oh, kasihan. Yus, kena. Ganti baju dulu. Terus makan. Iya, makasih ya, Bu. Maaf ya. Demi sekolah anakku, kerja apapun akan kulakukan. Yang namanya orang tua itu prioritasnya tiada kepada anak. Ya Allah, semoga aku dan istriku tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga anakku bisa jadi orang yang sukses, biar tidak jadi seperti orang tuanya yang susah, yang melarat. Denganku, ya Allah, aduh, iya, denganku, kok yuk,
berantakan semua ini. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Loh, Ibu. Ibu. Aduh, Ibu kenapa, Bu? Aduh, ditabrak orang tadi di situ. Aduh. Ibu enggak apa-apa, Bu. Aduh, kakinya Ibu. Dagangannya Ibu berantakan. Kok bisa, Bu? Dagangannya Ibu, ya Allah. Gak usah, biar bapak saja yang kerja. Kamu belajar saja. Ya Allah bapak, bapak baik banget. Makasih ya pak. Kamu itu gak usah capek-capek. Pokoknya kamu belajar saja. Tapi aku kasihan sama bapak. Walah, gak apa-apa. Ini semua demi kesuksesan kamu. Alhamdulillah, saya kira mak anda bisa ya pak. Alhamdulillah. Sekurangnya renek pak. Roti pun warak bu. Yo, katanya kamu sering digangguin sama temenmu. Bener toh? Ah, gak apa-apa bu. Gak apa-apa gimana? Wong ibu itu loh ya tahu lah, kamu tuh sering digangguin. Mulai zaman dulu kamu tuh sekolah SMA dulu tuh sama anaknya siapa itu? Pak Jali sama Pak Somat itu. Digangguin terus. Kamu yang di apa itu diburin di sungai itu lho pak yang basah kuyuk pulang tiga dianiaya sama anak itu dua itu siapa namanya itu Ila sama Ana itu gitu ibu lo tahu kamu yang rambutmu di jambak mau di apa itu dibakar kita make upin eh biar cantik ayo manis ini kamu kan nggak mampu beli make up yang bener bu ijo Astagfirullahaladzim, saya kok gak tahu bu ya? Oh bapak aja, si Budi, sawah. Piye toh bapak ini? Kamu gak apa-apa, Nduk? Gak apa-apa, bu, pak. Saya sudah ikhlas, itu udah dulu. Ya tapi ibu itu gak ikhlas. Kamu itu begituin, mau namanya ibu itu ya khawatir sama anaknya. Apa maneh kamu ini anak satu-satu nih? Bener apa ora, pak? Bener. Pokoknya, kamu tuh ya, dengerin nih kata-kata ibu. Kamu kudu dadi anak sukses. Harus membanggakan bapak sama ibu. Ya? Tak doain, rezekimu lancar. Kamu dapat yang terbaik. Sekolahmu ora sia-sia. Wong tuwa iki nyekolah niki ora sia-sia. Ya? Iya, Bu, Pak. Aku gak bakal sia-siain karena aku sekolah ini dapat beasiswa. Pasti aku banggain ibu sama bapak. Pokoknya pak, bu doakan ya. Yo, tak doain. Bapak sama ibu itu pasti doain yang terbaik buat kamu. Ya pora pak. Oke bu, bener nih bu. Mana hutangmu? Ayolah bu, kasih waktu saya sebentar lagi. Pasti saya bayar kok bu. Tenang saja, pasti saya bayar. Kamu itu hutang gak bayar-bayar. Kamu pikir cuma kamu saja yang hutang? Banyak, kalau semua orang kayak kamu bisa tekor saya. Hei, 3 bulan yang lalu kamu bilang kayak gitu. Saya lunasi bu, saya lunasi bu. Nyatanya untuk saat ini saya benar-benar gak ada uang bu. Tolong pengertian dari ibu. Saya itu sudah mencoba mengertiin kamu. Kamu yang gak ngertiin saya. Tolonglah bu, beri saya waktu lagi. Wes, gak usah banyak omong. Di rumah ada TV, kulkas. Gak ada bu. Mana saya sita? Bu, saya janji bu bisa lunasin bu. Tolong bu. Mana saya sita? Tolong bu, saya janji bisa lunasin bu. Alhamdulillah ya pak ya. Sekarang
Kita sudah punya toko sendiri. Iya, Bu. Ini semua berkat anak kita, Bu. Anak kita sekarang kerja di BUMN, Bu. Gajinya itu lumayan besar. Dapat membantu kita memberikan modal untuk jualan. Aduh, alhamdulillah ya, Pak, ya. Nggak kurang-kurang kita ini buat jadi anak kita jadi sukses kayak gini sekarang. Aku lho, Pak, nggak nyangka kalau anak kita bisa sukses kayak gini. Kerjanya enak, sekolahnya juga bagus, pinter. Dulu kalau diingat-ingat tuh, Pak, ya, kita tuh susah banget buat beli beras aja. Aduh, kalau ingat dulu, Bu, perjuangan kita sangat keras, Bu. Bapak ke sawah, jadi buruh tani. Iya, Bu. Dulu saja ibu pernah ditabrak lari dan dagangan ibu jatuh ke sawah. Yes, pokoknya kita itu harus banyak-banyak bersyukur, Pak. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur aja wis kita sekarang ya, Pak, ya. Pak, Bu, ini ada pelatihan di Kalimantan. Mungkin nggak pulang dalam waktu 5 hari ini. Jadi, tidak mau pamit dulu, Pak. Bu, jauh sekali di Kalimantan. Iya, Pak. Kan saya ini sudah abdi negara, jadi tugasnya ya nasional gitu, Pak. Dok, tapi kamu nanti di Kalimantan tuh dapat uang transfer enggak? Yaudah, tetap, Bu. Emangnya kalau aku dapat duit, Ibu mau apa? Ya enggak. Begini loh, kalau seumpamanya kamu dapat uang transport dari sana, ya Mbok, ini loh, Ibu kan mau mengembangkan ini tokonya kan lebih besar lagi gitu kan. Jadi uang yang kamu kasih ke ibu itu ada nyatanya gitu loh. Jadi bantu-bantu ibu di sini sama bapak. Ya enggak, Pak, ya? Iya, Bu, laras. Ya wis. Pokoknya sekarang aku pamit dulu ya, Bu, Pak. Bakal selamat. Ya, Dut, saya doakan ya. Kamu selamat di sana. Iya, Pak. Apa-apa. Amin. Siap. Ibu ya. Hati-hati ya, Dik, ya. Iya. Jangan aneh-aneh ngono. Iya, Bu. Ayo mangan-mangan. Iya, Bu. Iya, hati-hati. Aja lali telepon. Malah, Pak. Anak kita udah besar ya, Pak. Nggak nyangka kalau sekarang kita sukses sama Ibu Dewi ya, Pak. Iya, Bu. Nggak nyangka anak kita sekarang sudah sukses. Macam mana kuliah kau? Enak kan? Baik-baik saja, enak. Banyak tema? Banyak. Lingkungannya bersih apa tidak? Ya, bersih ya kadang. Beruntung sekali kau dapat beasiswa. Biasa saja. Kamu bisa kok kalau kamu mau belajar. Semoga kamu tahun depan bisa dapat beasiswa kayak aku. Iya, amin, mudah-mudahan. Oh, si anak miskin dapat beasiswa di kampus mewah. Makin sombong aja. Kalian itu tak bosan mengganggu kami, Teus. Kami ini gak ganggu. Kan cuma ngomong. Kita kan cuma mau ngasih ucapan selamat. Macam mana ucapan selamatmu itu? Kayak tong kosong nyaring bunyinya. Loh, kok jadi kamu yang marah? Apa? Kok main nentang beta kau? Loh, siapa takut? Sini kamu. Kalau berani kau, jangan main keroyok kau. Satu-satu. Oh, sini, ayo, maju. Lepaskan aku. Kalian ini loh, udah besar. Dari dulu SMA sampai sekarang tetap aja bertengkar. Dia dulu, Bu, yang mulai. Aku ditonjok ini, Bu. Masa aku gak balas? Kau lihat ini. Ini perbuatan kau nih. Nida, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Mungkin nanti kalau dikasih obat merah udah sembuh. Kalau kalian bertengkar seperti ini terus, tak laporkan polisi kalian. Janganlah, Bu. Kita damai, Bu. Duh, jangan laporkan saya ke polisi ya, Bu. Mending laporkan saya ke AU aja, Bu.
Panas sekali sini. Sudah jam berapa ini? Bu? Nduk? Kok baras gelang sih? Sudah terlambat lho Bu. Sudah jam berapa itu? Yang undang kita ini bupati lho. Sudah Ibu. Sayur Ibu. Sebelum berangkat, mari kita berdoa dulu Bu. Biar selamat. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan pada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan memberikan kami anak yang sangat soleha yang membantu kedua orang tuanya dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya hingga sukses seperti ini ya Allah. Amin. Amin. Ayo, berangkat. Bu, digandeng Bu. Sudah Bapak. Liana ya, suamimu itu memang brengsek, laki-laki hidung belang. Sabar ya, pasti kamu bisa mendapatkan penggantinya. Terima kasih ya. Aduh, ada Bu Murah lagi. An, aku tinggal sebentar ya. Loh, mau kemana? Aku lupa ada janji. Kamu nemenin aku? Nanti aku temenin kamu, aku tinggal dulu ya. Mana? Sebentar, aku tinggal dulu ya. Hei, punya utang lari-lari terus. Ila, kamu kemana Ila? Ana ya, suaminya Rojak. Suamimu banyak utang sama saya. Berdasarkan catatan utang-piutang saya, suamimu itu berhutang 40 juta pada saya. Loh, terus apa hubungannya sama saya? Kan saya sudah bercerai. Loh, itu kan warisan dari mantan suami kamu. Jadi ya kamu harus bayar dong. Loh, enak saja. Kan dia yang hutang. Masa saya yang bayar? Dia kan hutang buat beli TV-mu, kulkasmu, odolmu, bedakmu, bedak Wardah itu. Ya jadi ya kamu harus bayar, wong kamu yang make juga. Loh, itu kan urusannya dia, bukan urusan saya. Aku sudah cari kemana-mana, mantanmu itu sudah hilang di telan bumi. Pokoknya kamu harus bayar, kalau tidak rumahmu kusita. Loh, enak saja, bukan urusan saya dong. Saya enggak mau tahu. Ayo, ke rumahmu, yang di gang sana itu. Ayo, ikut saya, ke rumahmu. Kenapa? Mukanya kok megek. Sik Mas, sik Mas. Kemarin pesen tas Elizabeth. Ini loh. Aduh. Assalamualaikum. Kita ini baik hati kok dibilang kalian itu tak besan. Kalian itu tak be tabo. Apa kau ter Gawo kelas. Sudah, gak apa-apa. Ini ngomong apa, Mas? Action. Nah, itu loh, Pak, yang anak kita diceburin di sungai. Tuh. Action. Maaf, biasa saja. Saya doakan kamu tahun depan bisa menyusul saya ya. Mencari kemana-mana, mantan pemilik. Si anak miskin dapat beasiswa di kuliah. Dialog. Mu, kulkasmu, TV. Dia hutang kan karena buat. Dialog. Action. Dialog. Action. Dia dulu Bu yang mulai. Amin. Enggak apa-apa, Bu. Kok enggak apa-apa? Action. Dan terima kasih. Ya Allah, kamu Saya Nida sebagai peran utama dalam film ini. Halo, saya Devi. Saya pemeran sebagai ibu di film ini. Saya Mukhlas, saya sebagai bapak yang sukses. Hai,
saya Snia, saya sebagai guru. Saya Nur Fadila, saya sebagai Ila. Saya di sini berperan sebagai pembuli pemeran utama. Halo, saya Ana Lutfia, saya berperan sebagai Ana yang berperan sebagai apa? Pembuli peran utama. Halo, saya Mara. Saya berperan sebagai warga yang sangat kaya raya. Halo, saya Misty, saya berperan sebagai sahabat peran utama. Dengan ini, saya nyatakan kelompok 2 dalam film Karma is alive!